Dilansir dari terowongsenayan.com, Kiai NU Sejatim berkata, kegaduhan ini akumulasi proses pemilu diduga tak jurdil. Para ulama dan Kiai Ormas Nahdlatul Ulama NU Kulturan se-Jawa Timur merasa prihatin atas kerusuhan dan adanya korban berjatuhan dalam kerusuhan di Ibu Kota Jakarta 21-22 Mei 2019 di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat. Demikian disampaikan Kiai Haji Ahmad Fauzi Afandi saat jumpa pers bersama para alim ulama se-Jatim, diantaranya Gus Aam, Kiai Haji Ahmad Fauzi Afandi, Kiai Haji Rozi Sihab, Kiai Haji Fadzoli M. Ruham, Ustadz Letkol Sugito di Hotel Sofyan Menteng, Jakarta, Rabu 22 Mei. Kami berpandangan bahwa tragedi dan kegaduhan ini adalah akumulasi dari proses pelaksanaan pemilu yang diduga tak memenuhi asas luber jurdil, lanjut Kiai Ahmad. Kiai Ahmad menekankan ratusan korban luka-luka dan beberapa orang meninggal dunia harus segera disikapi oleh pemerintah, sebab jika tidak, ini berpotensi meluas kemana-mana. Kami meminta kepada pemerintah, khususnya Polri, untuk bertindak adil, profesional, dan proporsional agar tidak bertambah lagi korban. Demikian pesan Kiai Ahmad.